Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa kelas 12 SMK Bineka Karya Simo. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks editorial khususnya untuk informasi dalam teks editorial. Seperti biasa, Ibu mengingatkan pada tim bahasa Indonesia SMK Bineka Karyasimo yang pertama, Bapak Komari S.Pd., pengampu kelas 121 dan 122. Kemudian, Bapak Muhammad Ikhwanuddin S.Pd., pengampu kelas 123, 124, 125, dan 126. Selanjutnya, Ibu Eni Handayani SPD, pengampu kelas 127, 128, 129, 1210 dan 1211. Berikutnya, Bapak Bagus Wicaksono, SPD, pengampu kelas 12-12. Dan terakhir, Ibu Sri Rahayu SPD, pengampu kelas 12, 13, dan 12, 14. Silahkan dicatat dalam buku, kemudian dikirimkan ke email guru pengampu yang alamatnya sama dengan pada pertemuan kemarin. Kita ulang kembali. Tujuan teks editorial adalah mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah, atau isu, atau topik yang sedang terjadi. Yang kedua, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Kita ingat. Bahwa teks editorial biasanya membicarakan isu-isu yang sedang hangat atau aktual. Berikutnya, manfaat teks editorial yaitu memberikan informasi kepada pembaca untuk menarik pemikiran dan diharapkan. Mampu mengajak pembaca untuk bertindak. Selanjutnya, fungsi teks editorial adalah menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial. Dan faktor yang mempengaruhi dengan menyeluruh berikutnya, menganalisis kondisi yang berfungsi menyiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Selanjutnya, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Dalam hal ini, fungsi media sebagai kontrol sosial. Sedangkan ciri-ciri teks editorial adalah: yang pertama, tema tulisan hangat, aktual, dan faktual; yang kedua, bersifat sistematis dan logis; yang ketiga, merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif; yang keempat, menarik. Dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, berikut ibu akan membacakan contoh teks editorial yang berhubungan dengan eh, pandemi COVID-19 yang sedang aktual saat ini. Diambil dari media Tempo dengan judul "Jangan Pertaruhkan Nasib Anak". Di tengah pandemi sekalipun, pemerintah tetap berkewajiban memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meski begitu, pemerintah tak boleh serampangan membuka lagi sekolah berdasarkan status wabah suatu wilayah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Jumat lalu, mengizinkan sekolah di zona kuning wabah untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan hanya mengizinkan sekolah di zona hijau untuk dibuka secara bertahap dengan persyaratan ketat. Bila tidak dilaksanakan dengan ekstra hati-hati, izin pembelajaran tatap muka berdasarkan status wilayah bisa mendatangkan malapetaka, sebab zona hijau, kuning, oranye, atau merah sejatinya bukanlah wilayah dengan pemisahan yang ketat. Selama pergerakan penduduk antar zona masih bebas. Anak sekolah di semua zona tetap rawan tertular COVID-19. Izin pembelajaran tatap muka seharusnya diberikan berdasarkan kesiapan masing-masing sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ukurannya tak melulu soal ketersediaan fasilitas pencegah penularan virus. Sekolah juga perlu memastikan semua guru, pegawai, murid, bahkan orang tua siswa tak punya riwayat interaksi.